Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Di video kali ini saya berada di Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, kali ini saya mau menuju ke salah satu toko obat-obatan gitu ya guys. Dan kali ini saya tuh mau membeli benih guys. Mau membeli benih tomat dengan benih terung, karena hari ini persiapan saya untuk melakukan kegiatan praktek dari kampus, jadi saya harus berkeliling nih guys. Kali ini aku tuh udah berapa kali masuk ke toko ya guys, tapi nggak dapet guys, dan akhirnya saya keliling sampai di Kecamatan Simpang Raya. Sebetulnya saya tuh dari Kecamatan Muhon ya guys, dan karena masih suasana lebaran, jadi mungkin mereka pada berlebaran ya guys, sehingga mereka belum membuka toko. Dan akhirnya saya sampai di Kecamatan Simpang Raya guys. Bayangkan jauhnya guys, saya keliling di Kecamatan Simpang Raya guys, dan kali ini saya ditemani oleh kakak saya guys. Dan kakak saya yang record ya guys. Saya sementara mengendarai motor. Suasana di Kecamatan Simpang Raya seperti ini guys. Kalau kemarin-kemarin saya masih buat vlog di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan karena lebaran, dan akhirnya saya pulang kampung nih guys. Dan kampungnya saya itu berada di Desa Damai Makmur, Kecamatan Nuhon. Dan beginilah suasana di perkampungan ya guys. Suasana di Kecamatan Nuhon, Kecamatan Simpang Raya. Di sini ada 3 kecamatan ya guys. Ada Kecamatan Nuhon, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Bunta. Dan kali ini saya memasuki Kecamatan Simpang Raya guys. Wah, suasananya di Kecamatan Simpang Raya seperti ini guys. Oke guys, saya masih lanjut. Jalannya juga lumayan bagus nih guys, dan rumah orang-orang di sini tuh guys, wah keren-keren banget guys. Dan di pinggir-pinggiran jalan banyak juga nih guys pohon kelapa guys. Penghasilan orang di sini tuh kelapa ya guys, sehingga di kebun-kebun atau di pinggir-pinggiran rumah tuh banyak sekali guys pohon kelapanya guys. Wah keren. Karena perjalanannya saya masih jauh, so jangan di skip ya guys video ini, agar kalian bisa lihat nih guys nuansa di Kecamatan Simpang Raya nih guys. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe channelnya Trisno.
Setelah beberapa menit mengendarai motor dan akhirnya aku sudah sampai nih guys. Sudah dekat nih guys dengan toko, dan tokonya ini tepat sekali di desa SPC Bunta ya guys. Kalau nggak salah ini namanya desa Rantau Jaya. Oke guys.